Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين خير ما أحييكم به تحية الإسلام تحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم kita sambung pengajian kitab 206 permasalahan puasa تفضل Catatan, Imam Al-Fatih mengatakan diperintahkan berpuasa kepada kanak-kanak yang berumur 7 tahun ketika dia sudah mampu berpuasa. Jika dia sudah berumur 10 tahun dan tidak mahu berpuasa, maka dia hendaklah dipukul sebagai pukulan yang mendidik. Tidak wajib orang bukan Islam berpuasa. Ketika di dunia, orang bukan Islam tidak diwajibkan berpuasa dan tidak dituntut berpuasa. Kerana puasanya tidak sah. Masih diingat sebab puasa itu ibadah. Ibadah memerlukan niat dan niat memerlukan ahli. Ahli niat. Ahli niat itu adalah orang Islam. Walau bagaimanapun, dia akan dihukum di akhirat nanti kerana dia mampu untuk berpuasa di dunia dengan cara masuk agama Islam. Sebab mereka tidak mahu masuk. Walhal dah sepatutnya masuk. Kalau dibuat perbandingan agama sekalipun, memang agama ini sangat logik dari segi apapun agama Islam itu. Nah, jadi kerana mereka reluctant juga, maka kerana itulah nanti menerima pembalasan di akhirat. Nah, bahagian ketiga, penetapan awal Ramadan isbat. Cara menentukan awal Ramadan. Ada dua cara untuk menetapkan sebut awal Ramadan. Melihat anak bulan ru'yah yang dilihat oleh sekurang-kurangnya seorang saksi yang adil dan dia mengakuinya. Nah, ru'yah bacanya bukan ruqyah tapi ru'yah, berasal dari perkataan ra'a, melihat, ru'yah bukan ruqyah. Naam, sebab ini tulisan ini saja. Nah, kalau literasi di universiti dia lain. Nah, ini tulisan untuk orang awam saja. Naam, sempurna hitungan bulan Syaban 30 hari hisab. Nah, kalau dilihat bulan tidak dapat muncul oleh ru'yah itu, Nabi menyebutkan fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddah sumu li ru'yatikum, berpuasalah kamu dengan cara kamu melihat. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddah, kalau ada bulan bukan tak ada, ada tapi tak nampak mendung ke, kemudian dia tidak berapa tinggi. Nah, dalam berapa darjah di Malaysia ini katanya digunakan 3 darjah. Ha, jadi saya berjumpa dengan seorang ahli falak di Pahang, beliau mengatakan seharusnya 8 darjah untuk melihat anak bulan itu. Ala kulli hal, itu kita serah pada orang yang ahli falak itu. Maka sempurnakan hitungan bulan Syaban 30 hari itu secara hisab. 6. Hakim syar'i wajib terlebih dahulu membuat pengumuman adanya keputusan ru'yah tersebut. Nah, ini ada jadi ahli jawatan kuasa dilantik oleh pihak berwajib. Setelah itu, jika diumumkan keputusannya umpamanya oleh penyimpan mohon besar raja-raja, maka wajiblah semua orang Islam yang berada dalam lingkungan satu maqta', itihad al-maqta', daripada tempat bulan dilihat untuk berpuasa. Nah, maksud sama atau berbeza matlaq. Ketika di suatu daerah melihat anak bulan hilal, maka wajib penduduk di daerah yang berdekatan, bukan daerah yang jauh dengannya, untuk berpuasa. Jarak yang jauh boleh diketahui dengan berbeza tempat muncul dan tenggelam matahari dan bintang-bintang matlaq. Apa yang dimaksudkan dengan berbeza matlaq?
antara dua daerah yang berjauhan ialah sekiranya matahari dapat dilihat di satu daerah, maka di daerah lain belum dapat melihatnya. Sama matlak pula bermaksud matahari dan bintang-bintang sama waktu terbit dan tenggelam. Ini kalau melibatkan hanya dalam satu negara ataupun wilayah hukum. Tapi kalau ada negara lain yang punyai waliul amri, itu berbeza pula dalam penetapannya mengikut pendapat sebahagian ulama. Naam. Perbezaan penentuan awal Ramadan dan awal Syawal. Untuk menentukan masuk awal Ramadan, permulaan puasa cukup dengan penyaksian seorang saksi saja, walaupun dia seorang Islam dan adil siqah. Walau bagaimanapun, untuk menentukan Ramadan sudah berakhir dan bermulanya Syawal, satu Syawal, ia perlu kepada dua orang saksi yang beragama Islam dan adil. Ini nak tunjukkan hebatnya bulan Ramadan, sebab itu dipanggil raja kepada seluruh bulan. Kenapa? Datangnya itu tidak boleh ditahan, perginya itu tidak boleh dihalang. Macam raja nak datang ke masjid kita ni, contoh ya. Protokol bermula majlis pukul 10. Pukul 8 sudah hadir sultan kita. Siapa berani tahan? Oh, tuanku tunggu dulu ya. Ada 2 jam lagi nak bermula. Tak berani kita tahan. Kemudian habisnya pukul berapa? Habisnya pukul 1. Nak balik pula tuanku kerana ada urusan. Siapa berani halang? Tuanku tunggu dulu sejam lagi ni. Tak. Begitulah hebatnya bulan Ramadan. Sehingga kata ulama begini. Siapapun yang paling alim dalam dunia ni tak berani menentukan secara tepat bila satu Ramadan dan bila akhir Ramadan untuk dapat Syawal nanti. Ada pun yang ditulis di kalender itu berdasarkan hisab, tapi tetap pula ru'yah. Ru'yah tu pula menopong bapa bulan ke anak bulan. Topong tu bapa bulan ke anak bulan. Anak bulan waktu disebut hilal, iaitu anak bulan Ramadan. Ha, kalau dia mai, esok adalah Ramadan. Kalau dia pi, langsir, siap tak siap, ketupat, masak tak masak, baju raya sudah ada belum, tak, tetap esok hari raya. Tengok, itulah dia ketua pada seluruh bulan. Maka memang layaknya Ramadan itu keadaannya sudah sebegitu. Nah, ru'yah didahulukan daripada hisab. Apabila berlaku pertemuan antara ru'yah dan hisab, hendaklah didahulukan ru'yah. Pendapat ini adalah riwayat Ibnu Qasim daripada Imam Ar-Rawi dan ini adalah pendapat muktamad. Keterangan daripada kitab Al-Qalyubi yang mengatakan bahawa jika hisab qat'i menunjukkan bulan tidak boleh dilihat, maka persaksian orang adil tidak diterima, adalah pendapat yang lemah. Ha, ini di kalangan ulama, biarkan sahaja, nah? Kita ikut sahaja. Sebab Al-Qalyubi wa Umairah itu bukan sebarangan orang juga. Tetapi kita ikut pendapat yang mu'tamad. Nanti boleh rujuk dalam kitab yang saya sebutkan di sini. Kitab Hadirin muka surat 18, Kashifatus Sajah fi Syarhi Safinatin Najah. Saya personally jatuh cinta dengan kitab ini. Milikilah hadirin. Kitab Kashifatus Sajah fi Syarhi Safinatin Najah. Dikarang oleh seorang alim dan wali Allah, Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani. Saya jarang jumpa kitab yang paling banyak fawaid melainkan kitabnya. Kalau nak beli kitab, cari fawaid, faedah, faedah. Maksudnya faedah di sini bukan apa yang kita boleh pelajari daripada kitab itu, tidak. Fawaid ni perkara yang jarang disebut dalam kitab, tapi terselit di dalam kitab-kitab tua dan jarang disebut oleh ulama kerana ia tersimpan di dalam dada. Saya bagi contoh fawaid ni, itu yang nama fawaid. Nak cari fawaid ni sama ada dalam kitab tu, buat dalam kurungan faedatun, atau dia tidak tulis pun faedatun, tapi ditulis afadahu asyikh ataupun afadahu alhabib. Maksudnya faedah, benda yang jarang kita tahu. Saya bagi contoh, ketika orang meninggal dunia selalu kita baca surah Yasin. Nah, jarang orang baca surah Ar-Ra'du. Walhal surah Ar-Ra'du itu membantu untuk mudah keluar roh.
Sebab itu kalau ada orang yang nazak, ada yang baca Yasin, ada juga baca surah Ar-Ra'd. Ha, itu namanya faedah. Maksudnya jarang orang tahu. Sama juga dalam memotong kuku ni. Tak ramai juga orang tahu. Tapi memotongnya tahu, tapi caranya. Ha? Cuba lihat, ada empat cara. Kalau ikut hadis riwayat al-Imam At-Tabrani, hadis Sayyidatuna Aisyah dahulu, Nabi pesan, ya Aisyah, idza qallamti adhfarak fabda'i bil wusta thumma bil khinsir thumma bil ibham thumma bi al binsir thumma bis sababa. Semula ya, ya Aisyah, kalau kamu nak potong kuku, fabda'i bil wusta, tengah, thumma bil khinsir, jari kelingking, thumma bil ibham, jari ibham, jari ibu, thumma bil binsir, jari manis, thumma bi as-sababah, ini kanan dengan kiri. Itu Nabi pesan pada Sayyidatuna Aisyah. Tapi dalam hadis riwayat al-Imam At-Tabarani, Nabi pesan lain pula. Nabi sebut, man qassa adhfarahu mukhalifan lam yara bi ainihi ramada. Siapa yang potong kukunya berselang, maka matanya tak sakit. Sebahagian ulama lain kata, siapa yang nak rezeki dia lebih, potong cara ini. Tapi payah sedikit caranya. Macam mana? Caranya ialah khawabis au khasaba. Khawabis au khasaba. Khawabis, kha khinsir, waw usta, alif ibham, ba binsir, sin sababa. Khawabis. Ini au khasaba. Au alif ibham, waw usta, kha khinsir, ba au kha, au kha saba, sa sin sababa, ba binsir. Boleh? Ini au khasab. Ini apa tadi? Khawa bis au khasab. Khawa bis au khasab. Siapa nak rezeki lebih, dan ada satu kitab, siapa yang nak kaya, potong suara ni. Yang ni, nah. Ingat tadi, ini tak boleh ulang tiga kali ni. Baru dua kali ulang ni. Kalau ulang tiga kali, dia tak boleh. Boleh? Nah, kalau nak tahu caranya, tangan buat macam ni. Sama-sama. Ini tadi apa? Au. Ni khawabis, ni au kha. Au khasab. Sama-sama, nah. Haa. Ini sudah? Dia kena duduk cara berdoa. Sudah? Lepaskan tangan kiri, tangan kanan dulu. Jari paling kiri. Jari paling kiri, kelingking. Selangkan. Tengah, selangkan. Ibu, selangkan. Manis, selangkan. Telunjuk, nah. Nah, baik. Ini pula. Sudah? Paling kiri. Ibu, selang. Tengah, selang. Kelingking, dia lambat sikit. Lambat sikit, bahasa Melayu dia mari lambat. Kemudian terus, telunjuk terus. Apa ni tadi? Manis. Ha, ni khawa bis awkha awkhasab. Cara ketiga, cara Imam Nawawi. Maaf, cara Imam Al-Ghazali. Sama-sama? Imam Al-Ghazali. Sama-sama? Sudah? Yang ni bukan berselang, ini accordingly. Tapi mula dengan telunjuk dulu. Telunjuk, tengah, manis, kelingking. Sambung, kelingking, manis, tengah, ibu, telunjuk, ibu, ibu. Ha, ibu ni last ni, jangan lupa ni. Kalau tak, dua bulan baru tahu, tak ingat. Sudah? Cara Imamun, Imamun Nawawi. Sama-sama? Sama dengan Imam Al-Ghazali, tapi selesaikan kanan dulu. Dah? Ha. Okay. Tinggalkan kanan dulu. Baik. Telunjuk. Sama tadi. Telunjuk. Tengah. Manis. Kelingking. Ibu. Ha, selesaikan. Sudah. Barulah yang ini. Kelingking. Manis. Tengah. Telunjuk. Ibu. Selesai. Empat cara. Sekarang ibu kaki. Sekarang kaki pula. Cuba buat macam ni. Tadi macam ni kan? Ni macam ni. Ibu kaki. Sudah?
ibu kaki bulat, jari-jari kaki. Bermula daripada kelingking kanan, terus sampai kelingking kiri. Nah, itu caranya memotong kaki, memotong kuku jari kaki. Boleh diingat tadi? Sebab dia tak boleh ulang tiga kali, tak boleh. Ulang tiga kali kena setiap seorang bagi RM1. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya apa tadi? Fawaid. Fawaid. Nah, fadal. Ketetapan daripada pihak berwajib seperti Jabatan Mufti atau Jabatan Agama Islam. Jika sebuah negara telah melihat anak bulan Ramadan, negara yang dekat dan berada dalam satu matlak dengannya wajib berpuasa, kecuali jika negara yang berdekatan itu hadap hakim syar'i atau pihak berkuasa agama seperti Jabatan Mufti atau Jabatan Agama Islam sendiri. Jika demikian, ketetapan dan perintah pihak berkuasa agama wajib diikuti sama ada negara tersebut berkuasa atau tidak dengan melihat anak bulan di negara tersebut sendiri. Itulah sebabnya terjadi perbezaan hari mula berpuasa atau berhari raya umpamanya di antara negara Malaysia dengan Brunei atau dengan Indonesia. Walaupun negara-negara ini berdekatan di antara satu sama lain. Kalau dengan Brunei itu satu matlak tu, tapi oleh kerana dia ada waliul amri sendiri. Terus kita maaf ya kita usaha nak agak panjang sebab kalau melihat cara begini memang agak payah. Kita lajukan dulu sebab yang di belakang tu lebih banyak permasalahan tentang hukum. Ini agak umum. Ada isbat tapi berpegang kepada hisab. Ketika pemerintah telah menetapkan rupiah seperti satu Syawal jatuh pada hari Isnin dan pemerintah mengarahkan untuk ikutinya, tidak boleh lagi menggunakan cara hisab yang umpamanya menetapkan satu Syawal pada hari Selasa. Keputusan pemerintah berbeza dengan rupiah. Wajib untuk daerah yang berada dalam satu matlaq ittihad al-matlaq dengan tempat terjadinya ru'yah mengikut keputusan pemerintah. Daerah lain yang tidak melihat ru'yah tidak wajib mengikutnya, tetapi boleh jika ingin mengikutnya sebagaimana masih dalam satu negara. Melihat anak bulan hilal dengan teleskop. Menurut kitab Irsyad Ahlul Al-Millah, melihat anak bulan hilal dengan teleskop boleh dijadikan cara ataupun jalan untuk memastikan masuk bulan Ramadan, kerana apa yang dirakamkan oleh teleskop adalah bentuk hilal yang sebenar asli. Inilah pendapat Sayyid Basri dan lain-lain. Walau bagaimanapun mengikut Ibnu Hajar dan Az-Zayyadi, ia tidak mencukupi. Nah, mengikut ulama yang terkini boleh. Ulama-ulama kontemporari boleh. Sebab alasannya tadi sama, dia bukan bulan lain. Mimpi penentuan awal atau akhir bulan Ramadan. Ijma' ulama mengatakan bahawa khabar daripada mimpi tidak dapat dijadikan hujah dalam penentuan awal ataupun akhir bulan. Walaupun khabar daripada mimpi itu datang daripada Nabi, bukan Nabi tidak, Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ya. Bukan tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mungkin orang yang bermimpi itu tidak faham apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khabar baginda kepadanya. Walaupun Nabi yang mengkhabarkan, bukan salah khabar Nabi, tapi takut salah dia dengar. Bahagian keempat, niat puasa. Wajib niat puasa. Semua ulama sepakat iktifat mengatakan bahawa wajib berniat puasa sama ada puasa itu wajib seperti puasa Ramadan atau puasa sunat seperti puasa sunat hari Isnin dan Khamis. Lebih baik diletak iktifat kok dengan kiu ya, itu lebih bagus. Terus menentukan takyin jenis puasa dalam niat. Hukumnya melihat kepada jenis puasa. Puasa wajib seperti puasa Ramadan, nazar atau kafarah wajib mentakyinkan menentukan jenis niat. Sebab ia dalam kategori fardu ataupun wajib. Macam dalam qasad ta'arud takyin dalam solat juga ya. Solat yang fardu itu mesti ada tiga, qasad ta'arud takyin. Kalau solat sunat qabliyah kena sebut qabliyah, tidak perlu fardu sebab itu memang sembahyang itu sembahyang sunat. Kalau tidak ada sebab warawatib ke ataupun kerana gerhana bulan ataupun gerhana matahari ke, sembahyang sunat mutlak sahaja. Dia wajib satu sahaja, apa dia? Qasad. Tetapi kalau kita takyin, itu sunat hukumnya. Sebab itu jangan pelik hadirin. Kalau baca kitab-kitab lama dulu kan, especially Jawi, kitab Jawi ni, ada soalan pelik-pelik. Salah seorang ulama besar namanya Tok Kelabar. Tok Kelabar Tuan Minal menulis solat pelik-pelik, solat sakit gigi pun ada.
Solat mendirikan rumah pun ada. Ha, Imamul Ghazali yang kita sebut tadi dalam kitab Ihya ada solat malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad, lengkap itu. Ha, kalau kita tak mengaji habis, ni mana Nabi sebut ni? Dia main modal ni, mana Nabi sebut? Masya-Allah. Kan kena mengaji lebih lagi lah. Kenapa? Inilah namanya perbahasan qasad ta'arud ta'yin. Sembahyang malam Isnin itu termasuk di dalam sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak yang wajibnya apa? Qasad sahaja aku. Kalau ditakyinkan malam itu menjadi sunat. Nah, sebab itu harus kita berpegang pada ulama dalam perkara ini. Nah. Baik, karena itulah ulama sebut sembahyang nisfu Syaban ke. Nah. Asalkan jangan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Puasa sunat yang ada pada waktu seperti puasa Isnin dan Khamis, puasa Ashura, puasa 6 hari Syawal tidak wajib ta'yin, tetapi diisyaratkan menta'yin supaya mendapat pahala yang sempurna. Puasa sunat mutlak yang tidak mempunyai waktu dan sebab tertentu tidak wajib ta'yin, cukup berniat untuk berpuasa sahaja. Kalau minhaj dekat sini merujuk kepada minhajul talibin. Ada satu kitab lagi namanya minhajul abidin, iaitu dalam tasawuf. Minhajul abidin karangan al-imam al-Ghazali. Kalau minhajul talibin, imam an-Nawawi. Nah, tolong dibezalah. Kalau sebut minhaj, itu maksudnya kitab minhaj at-talibin. Siapa nak jadi mufti, kena ada kitab ini. Nah. Niat sebulan penuh. Boleh mengikut taklim pendapat Imam Malik, iaitu berniat puasa Ramadan sebulan penuh pada awal malam Ramadan kerana berhati-hati ikhtiyaton. Bimbang terlupa berniat pada salah satu malam dalam malam-malam Ramadan seterusnya. Setelah berniat puasa esok harinya ataupun mengikut pendapat Imam Malik pada malam pertama bulan Ramadan tersebut, wajib pula berniat pada malam kedua dan malam-malam seterusnya. Begini, dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, setiap malam wajib berniat. Tetapi pada awal Ramadan sahaja. Nah, contohnya kita bila agak-agak puasa dalam kalendar kita. Belum tentu ni nak bagi contoh saja. Bila hari apa saja? 6 hari bulan tu hari apa? Isnin, bermakna Ahad. Ahad tu hari Ahad malam Isnin. Malam itulah kita akan bertarawih. Maka itulah disebut sebagai awal malam Ramadan. Jadi malam itu kita niat dua. Satu niat nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Boleh juga kita berniat bertaklid. Di sini kalau boleh bagus bertaklidnya qallada yuqalidu qq, bukan k. Tapi kalau tulis dari segi standard jadi dia K, nak buat macam mana kan? Paling bagus Q, taqlid, bertaqlid. Qallada yuqallidu taqlidan. Boleh bertaqlid dengan mazhab Imam Malik. Apa dia? Malam tu berniat untuk seluruh bulan. Macam mana? Nawaitu sawma syahri Ramadhan, dengan sebut ghadan. Kullahu, seluruhnya. Dalam bahasa Melayu, sahaja aku berpuasa sepenuh-penuh bulan Ramadhan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku berpuasa fardu bulan Ramadhan sepenuhnya kerana Allah Ta'ala. Gunalah bahasa apa sekalipun. Yang penting mesti ada fardu, kemudian Ramadhan, kemudian sepenuhnya itu. Setelah kita buat itu, malam esok hari wajib juga nawaitu sawma ghadin, wajib juga sebab kita bermadhab Syafi'i. Tapi katalah kita lupa, sah tak puasa kita? Sah. Kenapa? Sebab kita tadi bertaklid pada madhab Maliki. Tapi yang peliknya ada satu lagi. Yang ni saya tak nak bagi tahu dulu sebenarnya, tapi dah ada kaitan dengan niat, tak mengapa. Boleh ketika bertaklid dengan madhab Hanafi. Kalau malam tadi tidak berniat, kenapa? Madhab Hanafi boleh seperti solat sunat, seperti puasa sunat. Boleh berniat tapi syarat belum melakukan satu, makan dan minum, dua,
perkara-perkara yang membatalkan puasa. Macam solat sunat, macam puasa sunat juga. Nah, tapi syarat belum makan lagi. Kalau dah Maggi 2 bungkus, bungkus juga puasanya hari itu. Nah, malah ni tolong diingat ni, kita kan kalau malam tadi tak berniat, pagi ni terus cendol, terus Maggi. Nah, tak boleh sebenarnya. Dalam mazhab kita, tolong diingat, setiap tahun kadang-kadang kita teralfa benda ini. Malam tadi lupa niat, terus kita makan hari ini. Tak, yang sebenar-benarnya malam tadi tak berniat, hari ini tak boleh makan, tak boleh minum, seperti orang berpuasa. Itu namanya didenda. Didenda orang itu. Tapi dia tak puasa. Naam, dia tak puasa, dia kena denda. Kenapa? Punyalah panjang yang dikatakan malam itu, maghrib sampai subuh, berapa jam tu? Niat bukan payah sangat. Qasdu syai' muqaddarinan bil fi'li. Ingat sesuatu, you got your intention and you do it now. Itu namanya niat. Tapi if you delay to do that for sometimes, that is not so-called intention. Tapi itu namanya the determination, keazaman. Ha, keazaman dia delay dulu. Contoh solat kan, tak apa nak semayang duha sekali, 5 minit baru dia buat. Tu tak nama niat, tu namanya azam sahaja. Niat qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Punyalah panjang daripada maghrib sampai subuh pun tak berniat juga, Allah. Walhal niat itu ketika solat tarawih. Jadi makmum ni, imam baca fatihah, kita di belakang, boleh meniatkan nawaitu sawm, jangan disebut mulut dalam hati, puasa esok, puasa fardu ramadhan esok. Nah, hasil boleh. Nah, itu pun tak, hang kena denda. Itu maksud dia, hang kena denda. Maksud kata esok, hang seperti orang berpuasa juga, walaupun tak dikira puasa. Hari ni banyak orang keliru lagi. Pasal apa? Balun mi Maggi. Malam tadi lupa nawaitu. Malam tadi lupa nawaitu. Nah, ingat elak-elak sama-sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fadal. Berniat setiap malam dalam bulan Ramadan. Walaupun dibolehkan bertaklim mengikut mazhab Maliki dengan berniat pada awal malam bulan Ramadan untuk sebulan penuh, berniat pada setiap malam bulan Ramadan adalah wajib. Ya. Kenapa tu? Ada ilah dia. Sebab illah kenapa wajib berniat puasa pada waktu malam tabi'in setiap malam dalam mazhab Syafi'i ialah setiap hari dalam bulan Ramadan adalah suatu ibadah yang tersendiri atau terpisah-pisah yang tidak ada kaitan dengan hari sebelum atau selepasnya. Jadi kataan dalam kurungan tu illah, bukan ilah, illatun. Sebagai contoh, puasa hari ini tidak boleh dikatakan batal kerana puasa semalam atau esok harinya batal. Dia tak ada kena-mengena. Hari ini, hari ini. Contohnya kan kita dah puasa hari ini, okey. Ha, ataupun hari ini dah okey. Tapi esok batal. Hari ini pun batal juga. Tak, dia berpuasa, dia sendiri-sendiri. Ha, sebab itu mesti berniat setiap malam. Itu ialah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Naam. Lupa niat pada waktu malam tapi seseorang yang terlupa berniat puasa pada malamnya tidak sah puasanya. Dalam pada itu dia hendaklah imsak, iaitu menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum sama seperti orang yang berpuasa sebagai denda terhadap lupanya itu, dan dia wajib menggantikannya selepas Ramadan. Aiyah, ini yang sebenarnya. Nah, biar jelas. Nah, tuan-tuan dah halim dah, masya Allah, dah halim dah sebenarnya. Tapi kita nak ambil barakah. Saya kumpul ni hadirin bukan senang ni, antara payah. Antara buku yang saya susah kumpul buku ni. Nampak macam simple ni kan, tapi nak kumpulnya bukan senang. Sebab rujukan itu, sebab tu nilai buku ni. Buku ni dekat ke hati saya. Sebab payah nak buat buku ni, tapi bila dah jadi tu, masya Allah, kita rasa seronok lah. Bukan apa, sebab memudahkan ahli hukum, para mufti, ahli yang tak kuasa mufti, orang-orang alim, tenang hati. Bila, dalam kitab ni, rujuk sajalah. Cuma saya dah sebut dekat permulaan, mukaddimah. Kadang-kadang ada kitab yang berbeza tabak dia. Nah, ada tabaatul ula, ada tabaatul thaniyah dan seterusnya. Jadi sudah pasti berbeza sedikit dari segi apa? Mungkin
dari segi mujallatnya ataupun dari segi sahifah ataupun dari segi muka surat, berbeza saja tapi tetap sama kitabnya. Nah, simpan elok-elok buku ni hadirin, simpan elok-elok. Naam. Walau bagaimanapun, jika dia berniat pada waktu paginya dengan mengikut mazhab Hanafi, puasanya sah kerana mengikut mazhab Hanafi. Boleh berniat sebelum masuk waktu zuhur. Nah, ini disebut dalam banyak kitab ni. Nah, saya sebut ni juga. Saya bukan untuk bermudah-mudah ni. Ha, supaya tuan-tuan tahu hukumnya macam mana. Naam. Tempoh berniat pada waktu malam. Maksud malam yang cukup untuk berniat puasa fardu yang utama ialah di antara waktu tenggelam matahari, waktu maghrib sehingga terbit fajar waktu subuh. Baik, tolong dapatkan fajar sadiq. Fajar sadiq, fajar betul ya. Niat hendaklah dihadirkan di dalam hati sama ada pada awal, pertengahan atau akhir malam. Amin. Jika niatnya dilakukan sebelum tenggelam matahari, sebelum maghrib atau selepas masuk waktu fajar shadiq subuh, maka niat itu tidak sah. Nah, dia begini, sebelum maghrib dia dah berniat, lepas tu tak berniat dah, tak dikira. Ataupun selepas fajar barulah dia berniat, tak dikira dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Nah, kitab-kitab ni bukan kitab kecil ni, Hasyiah I'anatut Talibin ni, Raudatut Talibin, itu kitab besar-besar hadirin. Kalau siapa di rumah boleh rujuk. Nah, kalau berbeza sedikit pun muka surat, tapi akan jumpa juga. Nah. Niat puasa ketika sedang solat, sah niat puasa yang diniatkan ketika sedang solat. Nah. Niat membatalkan puasa. Jika seseorang yang berniat untuk membatalkan puasa ketika berpuasa, maka niat itu tidak membatalkan puasanya, kecuali dia melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasanya. Dia berbeza dengan solat. Kalau dia solat, kemudian dia kata, kalau telefon berbunyi, kalau saya akan jawab. Walaupun tak berbunyi sampai akhir, batal solatnya. Atau ketika dia solat, kalau kawan saya mai, saya akan berhenti solat. Tak mai-mai sampai bersalam, batal. Berniat nak membatalkan solat, dah batal. Itu untuk solat. Berbeza dengan puasa. Nah. Ia berbeza dengan solat yang diniatkan untuk membatalkannya, maka ia terbatal. Niat membatalkan puasa, iktikaf, haji dan umrah tidak membatalkan semua ibadah tersebut. Sebab solat ini sangat sensitif. Cukupkan niat jika hanya bersahur. Menurut pendapat yang muktamad, tidak cukup, yakni tidak sah jika hanya bersahur tanpa terlintas di hatinya berniat melakukannya untuk berpuasa. Walaupun seseorang bersahur untuk berpuasa atau untuk kuat menahan lapar dan dahaga untuk esoknya. Adab lain, kebiasaan lain, niat lain. Begitu. Niat dia ada cara dia. Dia masih ada fardunya disebut, masih disebut Ramadan. Begitu. Samalah juga jika seseorang menahan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa kerana takut fajar telah terbit. Ia belum mencukupi, tidak sah melainkan terlintas di hatinya berniat melakukannya untuk berpuasa. Dia sahur juga. Takut apa fajar yang terbit, tapi bukan niat untuk sahur, bukan niat untuk puasa, tetap juga tidak hasil. Maksudnya tidak berniat juga. Itu very important niat itu. Ragu-ragu tentang niat. Jika datang was-was, ragu-ragu ketika selepas berbuka puasa sama ada dia sudah berniat atau belum, maka puasanya sah, tidak batal. Jika sebelum maghrib dia teringat sudah berniat pada waktu malam, puasanya sah. Tadi selepas berbuka puasa. Jika tidak ingat sama sekali, maka puasanya batal. Jika ingat selepas maghrib. Kenapa jika tidak ingat sama sekali puasanya batal? Sebab al-aslu fil asya' al-adam. Pada asalnya dia belum buat lagi. Asalnya belum buat lagi pada asalnya. Jika ingat selepas maghrib, maka puasanya batal kecuali mengikut pendapat Imam Al-Azra'i, puasanya sah. Ini khilaf ulama. Kita sebut bila kecuali-kecuali itu maksudnya satu pendapat, tapi kita ikut pendapat yang kuat. Maksud saya begini tadi, nah. Jubah kita sangkut dekat bilik. Lama dah berminggu-minggu kita tak pakai jubah itu. Barulah teringat nak pakai. Tapi timbul was-was dalam hati. Kena tahi cicak ke tak? Tahi cicak ke tak? Jadi apa hukum jubah itu? Boleh dipakai ataupun tidak? Maka hukumnya adalah
sah ataupun hukumnya adalah suci lagi. Sebab pada asalnya tidak kena tahi tijil. Nah, kecuali memang betul-betul bertenggek, nah, ada 3-4 dekat situ. Itu apa lagi? Nah, la ibrata bidhanni al-ba'in khata'u. Benda yang dah jelas-jelas tak boleh kita diambil sebagai ibarat lagi. Nah, tak boleh diambil sebagai dalil lagi. Ya sahnam. Niat puasa sunat pada waktu pagi. Untuk puasa sunat boleh sah niat berniat pada waktu siang. Jika lupa berniat pada waktu malam, maka dengan dua syarat. Berniat sebelum tergelincir matahari zuhur. Kenapa disebut tergelincir matahari? Matahari tengah-tengah tiba-tiba tergelincir, itu nama tergelincir zawal. Bagaimana? Dia tengah-tengah atas ni istiwa. Tergelincir matahari itu tergelincir. Itu namanya tergelincir matahari zuhur lah tu. Belum melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa sebelumnya. Itu yang pelik, yang kata niat ni very power. Kalau dia belum berniat, kemudian pagi pukul 10 baru dia berniat, ya Allah, ini puasa sunat, eh? Kalau puasa wajib batal tu, eh? Kecuali ikut madhab Hanafi. Sunat ni pukul 10, Allahu Akbar, dengan nak puasa hari Isnin. Tapi lupa, boleh tak dia berniat ketika itu? Boleh, dengan syarat 1, belum makan dan minum. 2, belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada 9 perkara yang membatalkan puasa, nanti kita akan lihat. Tapi kalau dia sudah berniat malam tadi, walaupun satu periuk nasi dia makan, sah tak? Sah, sebab dia lupa. Ha, tengok the power of niat dekat situ. Satu periuk nasi dia makan. Nasi tu sikit dah, bukan satu periuk nasi tu. Ah, masya Allah, sah puasanya. Haji. Walaupun dia telah makan, siap dengan minum lagi, siap dengan buah limau lagi, 10 kali, ya Allah, ana saim rezeki. Tapi jarang jumpa ni dalam dunia, jarang. Nah, itu the power of niat. Tak jadi mengapa di situ. Ajib, nah? Ajib. So, itu niat is very, very important. If you got very good intention, man hamma bi khairin falam yaf'alhu. Siapa yang ada niat baik dan dia tak buat, falahu, baginya satu kebaikan. Kalau dia buat, dia dapat 10 kebaikan. 10 pahala lah. Man hamma bi syarrin, siapa yang niat tak elok, bila dia buat tak dapat dosa. Tapi bila dia buat, hanya satu dosa. Tapi jangan dilihat satu dengan 10-nya tu, jangan. Sebab, maaf ya, maaf, kalau satu, maaf, tai cicak jatuh di dalam lauk pauk, mau kita makan? Satu je, bukan banyak pun. Satu je, tak pecah pun, still dia punya hitam dengan putih tu still cantik. Kita akan makan? Tak. Tapi jangan begitu ke orang lain. Macam mana? Ambil dengan elok, jangan dia pecah. Ambil dan buang. Pergi jauh-jauh, biar orang lain makan, nah? Dah banyak sangat kuah. Ni kenduri kahwin ni. Kenduri kahwin ni adik-adik. Jangan semata-mata nak supaya orang jangan nampak kita pun ambil penyedok ataupun apa orang panggil itu, senduk, bukan senduk, apa panggil tu, kayu panjang tu, kita pun tenggelamkan dia dan tutupkan keaiban. Tak, satu akan satu, semua orang akan merasa berasa tajisyak. Caranya macam mana? Ambil, jangan beritahu ke orang. Astagfirullah, tu je. Haa, gitu. Mudah-mudah. Sebab dia cantik lagi, kan, dia cantik lagi. Putih dengan hitam kan solid lagi. InsyaAllah mudah-mudahan dia tak kat sana. InsyaAllah mudah-mudahan, nah. Tapi kalau dalam rumah jangan buat. Buat yang baru je, nah. Terus. Berkumur-kumur dan berniat puasa sunat. Seorang yang bangun awal pagi lalu berkumur-kumur secara sederhana, tanpa disedari, tanpa sengaja air dalam mulutnya termasuk dalam rongganya,
Setelah itu baru dia dia puasa sunat. Dalam keadaan begitu, sah puasanya mengikut qaul pendapat yang lebih benar as-sah. Naam, tanpa disedari tadi nah, saya lihat dalam satu ta'liq dalam kitab Kifayatul Akhyar, ni kitab ni nanti rujuk dalam bahasa Arab. Saya baca yang bahasa Arab. Kata Imam Nawawi, inilah permasalahan yang saya cari jawapannya bertahun-tahun. Ini. Tapi syarat tanpa disedari air dalam mulutnya termasuk dalam rongga tanpa disedari. Itulah. Naam. Mari kita lihat perbezaan. Sebenarnya masa dah pukul 12 lebih, tapi saya rasa ni nampak macam belum lagi ni. Boleh tak kita lanjutkan 12.45 boleh ya? Dengan izin boleh? Naam. Perbezaan ya, puasa wajib dan puasa sunat. Puasa wajib, waktu berniat bermula daripada terbenam matahari maghrib sehingga terbit fajar shadiq subuh. Puasa sunat bermula daripada maghrib sehingga sebelum tergelincir matahari zuhur, dengan syarat belum melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa sebelum tempoh tersebut. Tidak wajib berniat pada waktu malam. Puasa wajib, wajib menentukan jenis puasa ta'yin seperti puasa Ramadan atau nazar atau kifarah atau qada. Puasa sunat pula tidak wajib menentukan jenis puasa kecuali puasa yang telah ditentukan waktunya, mu'aqqad, seperti puasa hari Arafah, puasa hari Isnin atau Khamis menurut kaum muktamad. Yang ketiga, puasa wajib tidak boleh menggabungkan dua puasa wajib jamak dalam sehari. Puasa sunat boleh menggabungkan dua puasa atau lebih dengan satu niat dalam sehari. Begini, kalau katalah hari ini kita nak puasa qada, nah, puasa qada, at the same time kita ada niat nazar, tak boleh dikombine lah sebab dua-duanya wajib. Tapi katalah hari ini hari apa? Ahadnya. Katalah hari ini hari Khamis, niat puasa hari Khamis, combine dengan niat puasa Syaban, combine dengan niat katalah hari ini 13, itu hari ke-13 dalam bulan Hijriah, dipanggil Ayyamu Al-Bid, iaitu hari-hari putih. Boleh digabungkan sebab ia sunat. Naam. Bahagian kelima, keadaan dan waktu berbuka puasa. Waktu berhenti sahur dan berbuka puasa mengikut negeri atau tempat seseorang itu berada. Seseorang yang berpuasa hendaklah mengikut waktu berhenti sahur dan berbuka puasa mengikut negeri atau tempat dia berada, walaupun mungkin tempat dia berhenti sahur berbeza dengan tempat berbuka puasa. Naam, di sini ni anda nampak betul-betul dan sangat betul-betul faham sebab melibatkan diri saya sendiri. Kenapa? Bersahur di KL, berbuka di Kuching. Oh, bahagia hidup. Nah, kenapa? Sebab di sahur itu tempohnya panjang. Ha? Kemudian buka puasa pula awal. Masya Allah. Tapi nak balik hari-hari dengan kapal terbang? Nah, jangan. Nah. Catatan, begitu jugalah untuk berhari raya. Hendaklah mengikut tempat di mana orang itu berada ketika itu. Mari kita lihat situasi dan penyelesaian. Ini sangat bagus sekali. Nah. Situasi dan penyelesaian. Nah. Situasi satu, katakan seorang yang berpuasa sehari lebih awal di Mekah. Ketika balik ke Malaysia, penduduk di Malaysia telah pun menyambut hari raya 1 Syawal, sedangkan dia baru berpuasa 29 hari. Sebab dia berpuasa sehari awal kan? Dia tengah berpuasa tu hari yang ke-29. Nah. Jadi dia sudah berpuasa 29 hari. Jadi hari itu hari yang ke-30. Sampai di Malaysia, Malaysia ini orang sudah selamat hari raya. Apa harus dia buat? Cuba lihat. Dalam keadaan ini dia hendaklah berhari raya bersama penduduk Malaysia kerana dia sudah berada di tempat lain. Dia tidak perlu mengqada puasanya kerana minimum hari untuk berpuasa pada bulan Ramadan ialah 29 hari. Sebab di Mekah kan bermula satu hari awal. Dia datang ke sini tengah berpuasa untuk hari yang ke-30. Orang Malaysia sudah habis hari ini hari raya. Jadi hendaklah dia terus berbuka sajalah. Jadi dia sudah berpuasa berapa hari? 29. Perlu tak dia qada? Tak perlu, sebab 29 itu adalah paling minimum. Situasi kedua, seseorang telah berpuasa di Mekah sehari lebih awal daripada Malaysia. Ketika balik ke Malaysia, penduduk di Malaysia masih berpuasa kerana puasa tahun ini 30 hari. Sedangkan dia sepatutnya berhari raya pada hari itu kerana telah cukup berpuasa 30 hari. Faham susahnya ya?
penyelesaian. Dalam keadaan ini dia hendaklah imsak menahan diri daripada makan dan minum pada hari itu seperti orang yang berpuasa. Dia hanya akan bersama-sama berhari raya keesokan harinya bersama penduduk Malaysia. Kalau dia nak ikut ni lah, tapi sebenarnya kalau dia musafir, boleh tak dia tak puasa? Sangat boleh. Cuma hari ni tadi dia hari raya, dia hari raya tu. Tapi bila tengok orang masih berpuasa sebab di Malaysia masih sebab 30 hari, tahan dululah. Sabar dulu. Well, memang dia tak puasa tapi sabar tak makan tu je. Jadi ikut kebersamaan. Tengok Islam mengajar kita togetherness. Dalam bab ini pun ada togetherness. Nah. Situasi ketiga. Seseorang bermusafir ke Arab Saudi atau mana-mana negara yang telah bermula puasa sehari lebih awal daripada Malaysia. Ketika sampai di negara tersebut, penduduk di situ telah berhari raya. Sedangkan dia sedang berpuasa untuk hari yang ke-29. Nah, saya sebut Arab Saudi ni sebab kebanyakan kita buat umrah. Boleh saja saya sebut yang lain, tapi kebanyakan kita buat umrah kan. Umrah buat ke mana? Umrah buat di mana? Di Penang kan? Itu cerita lain. Dalam keadaan ini dia hendaklah berbuka puasa dan berhari raya mengikut negara tersebut. Oleh kerana dia baru berpuasa 28 hari, dia wajib qada puasanya sehari lagi untuk mencukupkan bilangan 29 hari puasanya. Tengok kuat betul ya. Dia kuat betul tempat itu. Masya Allah, sehingga dia berpuasa. Puasa itu kan kuat. Tapi sampai di negara itu, dia kena, you have to respect. Dalam bab ini kita ambil pedoman juga. Kenapa? Sebab itu ketika Imam Syafi'i, ketika beliau menziarahi kubur Imam Abu Hanifah dekat Kufah, beliau solat subuh tidak berkunut. Anak murid beliau tanya, "Ya Imam, bukankah dalam mazhab kita berkunut? Kenapa tuan tidak berkunut?" Respect dengan sahib hadal al-maqbarah. Oh, masya-Allah. Hormat dengan mazhabnya Imam Abi Hanifah ta'ala. Subhanallah, kalau kita ada toleransi sebegini, aman dunia ni. Tapi kena faham fiqh. Fiqhul khilaf ni. Namanya fiqhul khilaf. Macam mana meraihkan perbezaan pendapat. Ra'yuna sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilul sawab. Itulah yang dipegang oleh madhab-madhab yang empat ni. Madhab kita betul. Madhab kita betul ni. Tapi mungkin salah. Madhab orang lain salah. Tapi mungkin betul. Sebab itu kalau kita saja mengatakan betul, itu nanti timbul ta'asub pada mazhab. InsyaAllah kita bermazhab ni tidak berta'asub. Alhamdulillah. Tuan-tuan tahu kan, Imam Syafi'i siapa guru beliau? Imam Malik. Kalau beliau berceramah macam ni, tidak lekan daripada mulut Imam Syafi'i, guruku Imam Sufyan ibn Uyainah, guruku Imam Malik, tak lekan di mulut beliau. Sebab kasihnya dengan Imam Malik luar biasa. Tetapi beliau juga lah yang menulis kitab Khilafu Malikin. Apa yang beliau khilaf dengan gurunya bukan sikit khilaf. Tapi khilaf ini khilaf yang tanawu', bukan khilaf yang tudab. Khilaf yang berbeza pandangan sahaja. Bukan menyalahkan. Cantik. Imam Abu Hanifah Tan-Nu'man, Imam Abu Hanifah, guru beliau adalah Imam Hamad ibn Sulaiman. 20 tahun menjadi murid kesayangan Imam Hamad ibn Sulaiman. Dan Imam Hamad ibn Sulaiman sangat sayang dengan Imam Abu Hanifah Tan-Nu'man. Berapa banyak Imam Abu Hanifah tak sama dengan gurunya. Ajib. Sama juga dengan guru, sama juga dengan anak murid Imam Abu Hanifah, Al-Qadi Abu Yusuf, kawan dan sekaligus anak murid. Berapa banyak yang beliau khilaf dengan gurunya. Imam Ahmad ibn Hanbal, siapa tidak kenal. Sayangnya dengan Imam Syafi'i, sehingga disebut di dalam Manaqib Al-Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan, apa kata Imam Abu Hanifah? Saya mundu 40 sanah, sebab lebih 40 tahun, kata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, tidak pernah saya lupa membaca di dalam sujudku akul, lalu aku berdoa dalam sujud 40 tahun waktu tahajud. Allahumma ghafirli wali walidayya
wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah ampunkan dosaku dalam sujud ni, dalam solat ya. Ya Allah ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku dan guruku Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ini nak tunjuk apa yang Nabi buat, tak buat, tak semestinya tak boleh buat. Siapa yang tak, siapa yang tidak alim lagi? Siapa yang lebih tahu dengan sunnah kalau tidak Imam Ahmad ibn Hanbal? 1,000,000 hadis dalam kepala beliau. Beliau buat apa yang Nabi tak buat? Apa? Doa tadi itu mana? Nabi ajar dalam solat tahajud 40 tahun. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i dan guruku Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ini untuk juga menunjukkan boleh kita sebut nama ketika sujud. Boleh nah. Tapi kena tahu nama, jangan dengan time tu baru nak ingat. Allahumma ighfirli wali walidayya wali ustazi, wali ustazi, baru nak ingat ustaz apa, wali ustazi apa tak tahu, wali batailah sembahyang dah buat apa tak tahu, apa tak tahu tu bahasa, bahasa bukan bahasa Arab. Naam, bismillah, tinggal 3 minit nah, masya Allah. Nanti kita lihat macam mana nah. Kalau tak khatam pun tak mengapa nah, yang penting kita sudah berusaha untuk membacanya. Tapi balik nanti jangan tak ada kitab lah. Balik nanti dia ada kitab nah, supaya ada pegangan. 6. Keadaan ketika berbuka puasa. Berijtihad waktu berbuka sudah masuk hukumnya harus boleh. Tetapi jika setelah itu ijtihadnya salah kerana sebenarnya belum masuk waktu berbuka puasa, batal puasanya hari itu. Kerana asalnya adalah belum. Asalnya belum. Nah, dia buka puasa ni. Asalnya belum masuk waktu puasa. Dia berijtihad silakan. Kalau betul khair, kalau tidak betul itu yang dia kena qada nanti. Itu beza dengan yakin. Nah, ini ijtihad sahaja. Terus tidak berijtihad atau hanya dengan zan mengatakan waktu berbuka sudah masuk, hukumnya tidak harus tidak boleh kerana asal waktu adalah masih siang lagi. Naam. Jika waktu sebenarnya telah masuk, puasanya sah. Jika belum, puasanya batal. Ayuhlah. Naam. Seseorang memberitahu sudah masuk waktu maghrib. Boleh berbuka puasa apabila ada seseorang memberitahu sudah masuk waktu maghrib. Dengan syarat orang yang memberitahu itu seorang yang sifah, boleh dipercayai. Radio atau televisyen sebagai petunjuk berbuka puasa. Sebab itu saya sebut tadi, jangan tanya soalan dulu ya. Sebab ini banyak sangat ni. Kemungkinan yang tuan-tuan nak tanya dah dijawab dalam buku ni. Sebab tidak redundant, saya pula begini. Kalau jawab tu dia tak puas, pendek. Dia kena panjang. Akhirnya ambil masa. Nah, bukan tak nak soalan, silakan bertanya. Tapi habis kita khatam ni nanti, baru tanya soalan. Ha, soalan yang belum saya tulis kat sini. Menjadi idea saya pula nanti. Tulis soalan hadirin. Saya galakkan tulis soalan. Supaya nanti saya balik ke rumah, saya tengok soalan tu. Ada tak jawab dalam buku ni? Kalau ditakdirkan tak habis lah. Saya akan cek, oh tak ada. Ha, saya minta idenya, soalan tu akan saya masukkan di sini untuk cetakan kedua. Dan dengan idenya, jadi tuan-tuan, tapi jangan tanya soalan sekarang. Jangan tanya dulu, takut soalan tu dah ada dalam buku ni, jadi redundant. Buatlah soalan yang pelik-pelik sikit. Supaya tak ada dalam ni, supaya keluar cetakan kedua nanti. Bila keluar cetakan kedua, beli lagi. Kita. Jangan takut. Dalam bab-bab buku, jangan takut. Siapa yang tak berkira dengan ilmu, Allah tak berkira bagi dia ilmu. Tapi kalau berapa? 18. 18 ni, ish. 3 kali nasi ayam. Walhal, kalau makan nasi ayam, mohon maaf, selepas 10 minit, sakit perut. Masuk ke small comfort room. Tahu small comfort room? Masuk, mohon maaf dah. Buang habis. Itu je. Ini sampai ke anak cucu ni, sampai lunyai. Tadi jika ada orang yang bermurah hati, bagi dengan adik-adik ni. Siapa tahu adik-adik depan ni jadi ulama nanti. Amin sebab. Amin. Ah, masya Allah. Bukan namanya ulama bin, bukan. Dia tu ulama. Kalau ulama bin tu cerita lain, tu nama. Nah. Ini ulama betul. Siapa tahu dia mengajar pula sampai lunyai ni. Modal RM18. Nah, sebab tu jangan berkira bab agama ya. Naam.
Kalau ada duit lebih ni, beli 20. Kalau ada duit lebih, beli 20. Kenapa? Bagi dengan ustaz, ustazah, kawan-kawan. Itu modal tu hadirin untuk kita di akhirat nanti tu. Masya Allah. Meninggal nanti baru kita tak. Barulah, ya Allah, return me back. Return me back. I nak withdraw duit saya dalam bank itu. We are each and everyone of ustaz got it. And can menyebarkan dakwah melalui buku ini. Nah, dalam kubur nak buat macam mana? Nah, sebab itu sebelum terlambat, ya? Sebelum terlambat. Tadi di homestay tadi, sebelum sampai kat sini, saya dengar kuliah Ustaz Azhar. Ustaz Azhar Idrus, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal, tahulah siapa beliau. Nah? Tuan-tuan jangan judge melalui yang dalam YouTube begitu saja. Jangan. Beliau orang yang bertalakti, beliau tu Masya Allah. Saya tak nak buka panjang lah, takut dia marah nanti dengan saya. Masya Allah, beliau beliau orang yang mutamakin juga. Beliau bertalakti. Jadi cuma setiap orang tu berbezalah dari segi penyampaiannya itu. Tapi Masya Allah, kalau dengan sirah, kalau dengan sirah beliau menuntut ilmu, oh saya kalah. Masya Allah. Cukuplah saya sebut begitu supaya kita tahu siapa orangnya. Nah, kita habiskan dulu satu ni, kita berhenti, masa pun dah 12.45, maaf ya. Terus. Radio atau televisyen sebagai petunjuk berbuka puasa. Dibolehkan menjadikan radio atau televisyen sebagai pengantar ijtihad untuk mengetahui waktu berbuka puasa. Walaupun dibolehkan menjadikannya untuk mengetahui waktu berbuka puasa, tetapi hendaklah dipastikan waktu yang digunakan oleh radio atau televisyen tersebut mengikut waktu tempat dan kawasan itu. Jika ia lambat atau cepat beberapa minit daripada waktu sebenar di tempat tersebut, maka pengumuman dalam radio dan televisyen itu tidak boleh dipegang. Kerana itu radio K-Live, maaf ya, saya tersebut rancangan radio tadi tu. Tuan-tuan pergi kerja, bukalah KLFM. Waktu pergi kerja pagi tu pukul 6.45 sampai 7, tukarlah sikit siaran KLFM. Lepas tu baru dah tukar IKIM. Ini berapa hari bulan ya? Hari ni berapa hari bulan? 28 hari ni? 28 ya? Cantik sangatlah. Esok hari, hari Isnin sampai Jumaat, 6.45 pagi sampai pukul 7 pagi, bukan malam ni. Bukalah KLFM. Dengarlah suara orang itu. Ada suara orang itu, dia sedang sekarang bercerita tentang buku ini dalam radio KLFM. Dengar dulu, dengar 6.45 sampai 7. Bila dengar, senyum-senyum. Tak faham juga ya? Anyway, dengar sajalah. Pukul 6.45 pagi esok sampai pukul 7 sampai hari Jumaat. Sambil-sambil tu, suruh suami yang memandu, kita buka buku ni. Buka buku ni dalam, sambil-sambil dengar. Dia memulai daripada esok. Dengar. Dengar saja. Lepas tu apa yang berlaku, terpulang. Tak faham juga Kita berhenti kat sini boleh? InsyaAllah kita sambung. InsyaAllah. Bahagian keenam, keadaan yang membolehkan berbuka puasa. Ada 9 orang yang boleh berbuka puasa kerana 9 perkara. Saya nak kongsikan apa yang dikongsikan oleh Buya. Allahu Akbar. Oleh Buya. Buya Yahya. Saya tertarik dengan beliau ketika beliau mengupas tentang fiqah praktis puasa tanpa melihat kitab. Masya-Allah. Saya kagum dengan beliau dan beliau pun masya-Allah guru kita juga. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati beliau, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Hadi Hidayah para masyayikh, syekh kita yang besar, Syekh Abdul Salam Lee, tu ulama-ulama hebat di sana lah. Walaupun belum berjumpa personally dengan beliau, tapi saya sangat mengagumi ilmu beliau.
Dan saya gunakan beberapa pendapat beliau dalam bab puasa ini dalam perkara 9 golongan yang boleh berbuka puasa kerana 9 sebab yang boleh 9 sebab yang boleh membatalkan puasa dengan mudah sekali. Nah, beliau susun masya-Allah dengan kitab-kitab besar diringkaskan, dirangkumkan. Yang itu kita saya akan kongsi selepas Zuhur nanti. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.